Kemudian ketika sudah berkeluarga, apa dengan berhubungan suami istri juga bisa menular? Wah. Saya Zul Lestari dari bagian kesehatan lingkungan di Puskesmas Kecamatan Koja. Hari ini saya akan menyampaikan terkait cara desinfeksi atau pembersihan lingkungan untuk mencegah penularan COVID-19. Yaitu yang pertama dengan cara desinfeksi. Kita harus menyiapkan klorin dengan air bersih. Klorinnya itu perbandingannya 1 sendok dengan 14 air bersih. Ya, klorin digunakan untuk membersihkan lantai, kemudian permukaan seperti gagang pintu, kemudian handrail atau pegangan tangga seperti itu. Kemudian kita juga harus membersihkan karpet secara berkala. Karpet dibersihkan dengan cara pertama kita vakum agar debu kita sedot, debu di sekitar bisa hilang. Kemudian karpet kita cuci dengan menggunakan desinfektan, kemudian dengan deterjen. Pencuciannya harus secara berkala. Setelah digunakan harus segera dicuci, seperti itu. Minimal seminggu sekali harus dibersihkan. Setelah sholat Jumat harus dibersihkan, seperti itu. Kemudian keran pada tempat wudhu itu juga harus dibersihkan. Kita harus membersihkan secara berkala dengan menggunakan tadi desinfektan, yaitu klorin, atau bisa menggunakan Biclean dengan perbandingan 1 sendok klorin dengan 4 gelas air bersih, ya. Kita bersihkan secara berkala, kita lap setelah digunakan. Kemudian tombol lift juga harus kita bersihkan dengan desinfeksi juga, yaitu menggunakan 1 sendok klorin dan 4 gelas air bersih perbandingannya, seperti itu. Untuk lantai itu juga harus dibersihkan, terutama sudutnya, kemudian permukaannya juga, pembersihannya dengan secara berkala setelah digunakan. Pertama kita harus menggunakan tadi misalkan pembersih lantai. Setelah itu kita campurkan juga dengan menggunakan klorin. Klorin ini bertujuan untuk mematikan si bakteri atau virus yang masih menempel di lantai, seperti itu. Petugas yang membersihkan harus menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti sarung tangan rumah tangga, kemudian menggunakan sepatu boot, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telapak tangannya. Nah, telapak tangan harus seperti ini. Nah, kenapa harus gini? Karena supaya sabun nggak tumpah, ya. Pertama telapak tangan. Kemudian yang kedua punggung tangannya, ya. Punggung tangan. Bergantian kanan kiri. Yang ketiga itu sela-sela jari. Nah, sela-sela jari, ya. Dan yang keempat nggak boleh lepas, dia harus menyatu. Jangan kayak gini, ya. Jangan kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Tapi kayak gini, jangan sampai lepas. Ya betul. Jelas. Terus yang kunci-kunci. Yang keempat yaitu kunci-kunci. Jadi kuku dan kuku itu disatukan. Kuku ini. Kadang disatukan. Kalau begini gimana? Matanya ibu bapak. Dan yang keenam yaitu yang terakhir kuku-kuku. Searah jauh-jauh, berwarna nari jauh-jauh. Thank you.
kebersihan dan harus menjaga kebersihan aja untuk menghindarkan virus corona itu. Intinya kita harus meningkatkan kebersihan. Itu aja. Pencegahan penyakit corona itu disebabkan kontak. Jadi dengan bersih kita kontak fisik. Jadi meminimalisir itu dengan cara bersih kita angkat lengan kita bagian dalam. Terima kasih atas sosialisasi kepada teman-teman BCLP dari dokter Puskes Mas. Kecamatan Koja ya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman BCLP apa-apa yang tadi didapat supaya ilmu itu bisa dimanfaatkan baik di lingkungan PPIC dan di lingkungan keluarga. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.